Salah satu aktivitas wisata populer di Surabaya adalah Surabaya Heritage Track yang digagas oleh House of Sampoerna. Dalam aktivitas ini, kita diajak belajar dan melihat berbagai bangunan heritage atau cagar budaya di kota Surabaya. Dan mulai September 2013, Surabaya Heritage Track akan juga berhenti di Gedung Bank Indonesia The Javas Bank yang terletak di Jalan Garuda, Surabaya. Gedung ini yang dibangun pada tahun 1828 memuat sejarah sistem keuangan di Surabaya pada masa kolonial. Koleksi uang Indonesia, bilik penukaran uang tempo dulu, ruang kerja, hingga struktur bangunan yang indah menjadi pilihan wisata menarik di Surabaya. Dalam sambutannya, Ina Silas, General Manager House of Sampoerna, menyambut baik upaya konservasi yang dilakukan oleh BI Surabaya. Ia berharap agar BI juga tetap merawat bangunan ini dengan baik sebagai tujuan wisata bagi masyarakat maupun turis asing. Sementara itu, Hamid Poncowibowo, Deputi Kepala Perwakilan BI Surabaya, menyampaikan apresiasi pada House of Sampoerna yang telah memilih gedung BI sebagai salah satu destinasi wisata. Acara kemudian dilanjutkan dengan tur mengelilingi gedung dan ramah tamah. Berkunjung ke Surabaya? Ikuti Surabaya Heritage Track dan mampirlah ke gedung The Javas Bank.